Ya, baik. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, masyarakat Sulawesi Utara yang kami cintai, kembali kami dari gugus tugas COVID-19 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara malam hari ini bisa hadir di depan Bapak dan Ibu saudara sekalian untuk kembali membawakan update perkembangan terkini dari segenap kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Terutama kami akan mengupdate data-data epidemiologik yang tentunya bermanfaat bagi berbagai sektor yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ini untuk merancang kebijakan dan sekaligus juga mengantisipasi potensi-potensi bahaya dan potensi-potensi penularan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Baik, sebelum kami mulaikan update epidemiologik terkini pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa pada hari ini dari gugus tugas COVID-19 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengikuti rapat bersama dengan Menko PMK untuk membahas kesiapan provinsi maupun kabupaten kota dalam penerapan tatanan hidup baru atau the new normal yang sudah mulai digaung-gaungkan oleh pemerintah pusat dan tentunya suatu saat nanti pasti akan diadop oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan pemerintah kabupaten kota yang di Provinsi Sulawesi Utara. Dalam rapat video conference dan Zoom meeting bersama dengan Menko PMK, Menteri Kesehatan, dan juga dari gugus tugas COVID-19, tetap digarisbawahi bahwa pembukaan tatanan kehidupan baru di daerah itu disesuaikan dengan kondisi epidemiologik dan tentunya hasil telaah epidemiologik yang sudah dilakukan oleh gugus tugas dari provinsi maupun dari kabupaten kota, sehingga tentunya dinamika dan potensi bahaya bisa dianalisa sejak dini, sehingga langkah-langkah strategis yang diambil untuk mulai membuka kehidupan, tatanan kehidupan baru ini tidak akan berdampak pada meningkatnya lagi kembali kasus COVID-19 ini. Dalam video conference dan Zoom meeting dengan para menteri tersebut juga, kami bisa menyampaikan berita gembira bahwa tidak lama lagi Republik Indonesia akan mulai memproduksi rapid test buatan bangsa sendiri. Tadi disampaikan oleh Bapak Menteri Kesehatan bahwa upaya untuk memproduksi rapid test yang dibuat oleh negara kita itu sudah memasuki tahap akhir, dan kita berharap dalam waktu dekat nanti akan ada produk dalam negeri yang akan dipakai untuk pemeriksaan rapid test antibody dari COVID-19 ini. Nah, tentunya dengan keberadaan produk dalam negeri ini, kita bisa menghemat banyak hal, bisa membuat kegiatan penanggulangan lebih efektif, dan tentunya ini adalah bagian juga dari transfer of knowledge untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit di kemudian hari. Ketika bangsa kita sudah mampu untuk memproduksi alat-alat seperti ini, maka ketergantungan dari produksi luar negeri akan makin berkurang, dan respon-respon terhadap potensi wabah di kemudian hari itu bisa dipercepat dengan keberadaan teknologi ini. Tadi juga sudah disepakati bahwa setiap kebijakan pembukaan tatanan hidup baru itu dinamikanya pasti akan sangat dinamis, ya, bisa berubah dalam hitungan minggu karena kondisi epidemiologik itu terpantau tiap minggu. Jadi suatu saat seperti yang sudah kami sampaikan, daerah-daerah dengan zonasi merah bisa turun jadi zonasi oranye, kemudian bisa berubah ke zonasi kuning atau hijau, tetapi sebaliknya juga bisa terjadi bahwa dari kuning dia naik secara cepat ke zona merah, dan tentunya ini perlu antisipasi, perlu data yang akurat untuk terus memantau perkembangan dari resiko ini di seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Nah, kita berharap dalam waktu dekat ini akan diumumkan oleh pemerintah pusat daerah-daerah dengan zonasi-zonasi ini dalam tatanan yang lebih kecil ke kabupaten kota. Nanti akan disampaikan di situ, di Sulawesi Utara itu ada berapa kabupaten yang zona hijau, zona kuning, zona merah,
dan zona oranye, dan tentunya paket intervensi, paket kegiatan pembukaan aktivitas bisnis disesuaikan dengan zonasi tersebut. Dan kita berharap kontribusi-kontribusi yang sudah disampaikan di dalam VCON ini bisa juga menjadi strategi dan kebijakan yang akan diadop oleh pemerintah provinsi dan juga pemerintah kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, menyingkat waktu kami akan mulai mengupdate perkembangan terkini dari data-data epidemiologi COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara. Seperti biasa kita mulai dengan ODP, orang dalam pemantauan. Jumlahnya sekarang 221, meningkat dari kemarin yang 209. Demikian juga dengan PDP, sekarang ada 254. Di Rumah Sakit Umum Prof. Kando sekarang ada 70. Rumah Sakit Bayangkara ada 8. Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Tomohon ada 2 PDP. Rumah Sakit Walter Munginsidi sekarang merawat 43 PDP. Sementara RSUD Samratulangi Tondano ada 5. Pogondayan Kota-Kota Mobagu merawat 1 PDP. Rumah Sakit Umum Daerah Walanda Marami 9 PDP. Rumah Sakit Umum Daerah Bolang Mongondo Utara 2. Rumah Sakit Umum Daerah Bitung 5 PDP. Di Pancaran Kasih Manado ada 33. Datu Binangkang di Bolang Mongondo ada 7. Sementara di Bethesda sendiri ada 11 PDP. Rumah Sakit Umum Daerah Noongan ada 1. Rumah Sakit Umum Gunung Maria ada 6. Talaut ada 1. MMC Manado ada 32. Rumah Sakit Hermana Lembean 1. Rumah Sakit Jiwa Ratu Mbuisang 2. Rumah Sakit Umum Daerah Amurang 1. Rumah Sakit Advent Manado 9. Rumah Sakit Rata Totok 1. Dan Rumah Sakit Kaloran 4. Kalau berdasarkan kabupaten kota, maka di Manado ada 150 PDP pada hari ini yang sementara dalam pengawasan. Sitaro 1, Tomohon 10, Minahasa ada 34, Minahasa Utara 16, Bitung ada 10, Minsel 11, Kota Mobagu 1, Bolang Mongondo Utara 3, Minahasa Tenggara 2, Bolmong 7, Talaut 1, Boltim 1 PDP, dari luar wilayah ada 7. Jadi total ada 254, hanya Kabupaten Bolsel dan Kabupaten Kepulauan Sangihe yang tidak melaporkan adanya PDP yang sementara diawasi. Baik, kami juga bisa melaporkan bahwa pada hari ini kita ketambahan 16 pasien dalam pengawasan juga yang bisa dinyatakan discarded atau selesai dalam pemantauan sebagai PDP karena telah ada hasil 2 kali pemeriksaan laboratorium dan hasilnya negatif, sehingga status sebagai pasien dalam pengawasan itu bisa digugurkan. Totalnya sekarang ada 250 PDP yang sudah discarded di seluruh Sulawesi Utara. Kami juga bisa menyampaikan berita bahwa sepanjang kemarin malam sampai dengan hari ini ada 7 PDP yang meninggal dunia. Yang pertama adalah laki-laki 59 tahun asal Tomohon dari rumah sakit yang ada di kota Tomohon. Yang kedua, laki-laki 39 tahun asal Minahasa meninggal di rumah sakit yang ada di Kabupaten Minahasa. Yang ketiga, perempuan 49 tahun asal Minahasa juga dari rumah sakit yang ada di kota Tomohon. Yang keempat, seorang bayi laki-laki umur 1 hari asal Minahasa meninggal di rumah sakit Prof. Kando di Kota Manado. Yang kelima, laki-laki 46 tahun asal Minahasa Utara meninggal juga di rumah sakit umum Prof. Kando. Yang keenam, perempuan 63 tahun asal Manado juga meninggal di rumah sakit Prof. Kando. Yang ketujuh, laki-laki 70 tahun asal Manado di rumah sakit yang ada di kota Manado, rumah sakit Bayangkara. Kami juga bisa menyampaikan bahwa kemarin juga dilaporkan ada satu kasus yang terkonfirmasi positif yang meninggal dunia, laki-laki 60 tahun asal Minahasa Selatan. Yang bersangkutan telah dinyatakan positif dan diumumkan kemarin hari. Baik. Kami juga bisa menyampaikan bahwa
Untuk kegiatan surveillance laboratorium hari ini, ada 305 orang yang diperiksa rapid test. 61 diantaranya ditemukan rapid testnya reaktif. Total rapid test yang reaktif sudah 1.518. Sementara total kegiatan rapid test yang dilakukan sudah hampir 27.000, lebih tepatnya 26.890 rapid test yang kita laksanakan. Di rumah singgah di Klatma Umbi ada 10 orang yang sementara dalam observasi. Demikian juga dengan rumah singgah Bapelkes, ada 78 orang yang sementara diobservasi di sana. Kantor krisis ada 23 orang. Layanan hotline kita melayani 46 penelpon hari ini dan 14 orang yang melakukan chatting untuk berkonsultasi dengan gugus tugas COVID-19 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Baik, malam hari ini kami akan update ketambahan 23 kasus baru di Provinsi Sulawesi Utara. Kemarin hari kami lupa menyampaikan bahwa seluruh Indonesia kemarin itu adalah rekor tertinggi pertambahan kasus per hari di Indonesia. 1.331 kasus baru diumumkan bertambah kemarin di seluruh Indonesia. Rekor sebelumnya jumlahnya adalah 1.240-an. Kemarin kita mencapai 1.300-an kasus baru yang diumumkan di seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita ketambahan 23 kasus di Provinsi Sulawesi Utara, sehingga total kasus terkonfirmasi positif secara akumulatif dari bulan Maret sampai hari ini jumlahnya adalah 784 kasus. Sekali lagi, 784 kasus. Kasus yang masih aktif yang ada dalam observasi dan perawatan 578. Baik, kami akan memberikan informasi profiling dari kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini. Yang pertama adalah kasus 762, perempuan 33 tahun. Perempuan 33 tahun asal Manado. Yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan di Kota Manado. Kasus 763, perempuan 22 tahun asal Manado juga. Ini dideteksi lewat pemeriksaan screening rapid test reaktif oleh Dinas Kesehatan Manado dan dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Hasilnya hari ini keluar positif. Kasus 764, perempuan 47 tahun asal Manado, yang bersangkutan adalah kontak erat risiko tinggi dari kasus 759. Kasus 765, laki-laki 10 tahun asal Manado, juga kontak erat risiko tinggi dari kasus 759. Kasus 766, laki-laki 23 tahun asal Tomohon, yang bersangkutan adalah kontak erat risiko tinggi dari kasus 293. Kasus 767, laki-laki 14 tahun asal Tomohon juga, sama juga kontak erat risiko tinggi dari kasus 293. Kasus 768, laki-laki 34 tahun, perempuan 34 tahun asal Tomohon, kontak erat risiko tinggi dari kasus 293. Kasus 769, laki-laki 48 tahun asal Tomohon juga, kontak erat risiko tinggi dari kasus 121 dan kasus 523. Kasus 770, perempuan 55 tahun asal Tomohon juga, kontak erat risiko tinggi dari kasus 293. Kasus 771, laki-laki 55 tahun asal Manado, PDP di rumah sakit yang ada di Kota Manado. Kasus 772, laki-laki 10 tahun asal Manado, sama juga PDP di rumah sakit. Kasus 773, laki-laki 33 tahun asal Manado, juga PDP di rumah sakit. Kasus 774, laki-laki 45 tahun asal Manado, PDP juga di rumah sakit. Kasus 775, laki-laki 72 tahun asal Manado, PDP di rumah sakit, yang bersangkutan dilaporkan telah meninggal dunia pada tanggal 16 Juni. Kasus 776, laki-laki 47 tahun asal Manado, juga dilaporkan telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni.
di rumah sakit yang ada di Kota Manado yang bersangkutan adalah PDP. Kasus 777, laki-laki 42 tahun asal Manado juga, mohon maaf, laki-laki 42 tahun asal Manado yang bersangkutan dideteksi lewat pemeriksaan rapid test reaktif di salah satu rumah sakit dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan swab, hasilnya positif. Kasus 778, laki-laki 29 tahun asal Manado, PDP juga di rumah sakit. Kasus 779, laki-laki 27 tahun asal Minahasa, juga PDP di rumah sakit. Kasus 780, perempuan 39 tahun asal Tomohon, yang bersangkutan adalah tenaga kesehatan di Kota Tomohon. Kasus 781, laki-laki 41 tahun asal Manado yang bersangkutan statusnya adalah orang dalam pemantauan atau LDP di rumah sakit yang ada di Kota Manado. Kasus 782, laki-laki 41 tahun asal Manado juga ODP di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado. Kasus 783, laki-laki 36 tahun asal Manado, PDP di rumah sakit. Dan yang terakhir, kasus 784, laki-laki 35 tahun asal Minahasa, juga PDP di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Manado. Kami juga bisa melaporkan pada hari ini, tanggal 19 Juni, kita ketambahan 8 kasus sembuh. Asal Minahasa, ketambahan 3 kasus sembuh, 3-3-nya dari Minahasa, kasus 379, 380, dan 402, total kasus yang sembuh adalah 140. Yang meninggal tadi kami sudah umumkan ada ketambahan 3, kasus 775, 776 yang hari ini diumumkan, dan tadi yang asal Minahasa Selatan, kasus 514. Jadi total yang meninggal dari awal sampai hari ini adalah 66 kasus. Di 66 kasus yang meninggal di Provinsi Sulawesi Utara. Case fatality rate kita 8,4%. Kami juga bisa melakukan klarifikasi terkait pengumuman dari gugus tugas COVID-19 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada hari kemarin, hari Kamis, tanggal 18 Juni tahun 2020, terkait adanya satu pasien terkonfirmasi positif yang merupakan pelaku perjalanan dari Maluku Utara yang kemudian terdeteksi di pintu masuk kedatangan di Provinsi Sulawesi Utara dan dilakukan pemeriksaan rapid reaktif. Kemudian setelahnya dilakukan pemeriksaan swab, hasilnya positif, yang kemudian diumumkan kemarin sebagai pasien yang dari Bolaang Mongondo Timur. Memang di awal pengumuman ada sedikit kebingungan terkait asal dari yang bersangkutan, apakah murni merupakan orang dari Bolaang Mongondo Timur atau hanya pendatang dari Maluku Utara. Itu terkait dengan keberadaan dokumen kependudukan yang bersangkutan yang nomornya memang tidak sesuai, tidak identik dengan nomor KTP dari Provinsi Sulawesi Utara, tetapi justru mengindikasikan KTP-nya berasal dari Provinsi Papua. Tetapi kemudian setelah dilaksanakan pemeriksaan fisik langsung terhadap KTP yang bersangkutan, bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini dan klarifikasi pada kesempatan hari ini bahwa benar KTP yang bersangkutan adalah KTP dari Bolaang Mongondo Timur. Jadi sekali lagi, KTP yang bersangkutan memang benar berasal dari Bolaang Mongondo Timur. Jadi bisa disimpulkan bahwa yang bersangkutan, seluruh data kependudukannya diterbitkan oleh Kabupaten Bolaang Mongondo Timur, tetapi memang point of infection ini yang selalu menjadi perdebatan, apakah yang bersangkutan terinfeksi di Bolaang Mongondo Timur atau di daerah lain. Nah, tentunya dalam kasus yang bersangkutan bisa dipastikan bahwa yang bersangkutan itu terjangkit di luar Bolaang Mongondo Timur. Sehingga tindakan selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondo Timur adalah berusaha containment, jangan sampai yang bersangkutan bisa menularkan, memaparkan, mentransmisikan penyakitnya ke orang yang ada di wilayahnya. Tetapi bisa dipastikan karena yang bersangkutan adalah pelaku perjalanan dari Maluku Utara, maka point of infection-nya
bisa dipastikan berasal dari luar Provinsi Sulawesi Utara. Itu klarifikasi yang bisa kami sampaikan terkait adanya pemberitaan bahwa pasien yang bersangkutan bukan berasal dari Bola Amondo Timur, tetapi dari dokumen yang kami terima, foto langsung dari kartu tanda penduduk yang bersangkutan diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Bola Amondo Timur. Demikian update yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak dan Ibu saudara sekalian. Mari kita tetap semangat, tetap berdoa, tetap memohon pada Yang Maha Kuasa agar Provinsi Sulawesi Utara bisa mengatasi problema pandemik ini. Dan tentunya kita berharap dalam waktu dekat tatanan hidup baru, the new normal yang selalu kita sudah idam-idamkan itu mulai bisa diterapkan di Provinsi Sulawesi Utara, tetapi tentunya dengan segenap kehati-hatian untuk menghindari terjadinya lonjakan kasus baru. Terima kasih sekali lagi untuk perhatian kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Shadu, 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 Shalom.